yang mengikuti Pak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana sangat berkesan karena satu dari ritme kerjanya luar biasa. Kesana kemari, dari situ juga lah saya mendapatkan banyak teman, tidak hanya teman-teman jurnalis Istana Kepresidenan, tapi juga dengan teman-teman BPMI dan juga seluruh perangkat istana lainnya. Jadi dengan foto bersama ini kayak mengembalikan lagi memori-memori saat kita bertugas bersama. Ucapannya ya kami tetap berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Negara telah memperhatikan kami selama ini. Dari segi perhatiannya tuh ada ke kami, selalu kami ditanya sudah makan atau belum, atau gimana kabarnya, sehat. Jadi kami mengucapkan sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu. Saya sangat senang, rekan-rekan Pos Pampres juga ucapkan banyak-banyak terima kasih, baik dari komandan maupun anggota sekalian seluruhnya. Kami ucapkan terima kasih, hanya itu saja yang kami ucapkan, terima kasih atas kerja keras Bapak dan Ibu selama ini. Nggak bisa berkata-kata lagi, hanya terima kasih Bapak dan Ibu. Dari hati yang paling dalam, Mas, ini Mas, kita kan udah kurang lebih 10 tahun melayani beliau kan. Jadi ya ada momen-momen tertentu yang harus kita ingat juga, yang kapan kita bisa bertemu sama Bapak, sama Ibu juga. Kita pernah dipanggil Mas sama Bapak, diajak foto, salaman. Dan Bapak juga dia mengucapkan terima kasih, mengapresiasi pekerjaan kita.